Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Isaf dan Naila merupakan dua anak manusia yang hidup pada zaman jahiliyah. Namun karena melakukan maksiat di tempat yang suci, Allah Subhanahu wa taala pun mengubahnya menjadi sebuah patung. Lantas apa yang dilakukan oleh keduanya sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan mengubah mereka menjadi patung? Kisah berawal dari Isyaf dan Naila yang merupakan pasangan kekasih yang saling mencintai. Keduanya telah berjanji untuk terus bersama dan tak terpisahkan. Meskipun saling mencintai, orang tua mereka tak merestui dan melarang hubungan tersebut. Hal ini membuat Isyaf dan Naila gundah. Mereka bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Isyaf terpikir sesuatu rencana agar mereka bisa bertemu. Rencana telah tersusun, mereka sepakat untuk bertemu pada bulan haji, saat kota Mekah tengah ramai. Hal itu untuk mengelabui kedua orang tuanya agar tidak mengetahui pertemuan Isyaf dan juga Naila. Setelah itu, sampailah musim haji dan kemudian mereka bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Ketika malam tiba, mereka berada di dalam Ka'bah. Keimanan yang lemah kemudian membuat mereka tergoda oleh godaan setan, sehingga perbuatan yang tak semestinya dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan keduanya. Allah pun murka, kemudian menurunkan azab kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebuah patung. Patung Isyaf tersebut kemudian diletakkan di Bukit Safa dan patung Naila diletakkan di Bukit Marwa dengan tujuan untuk menjadi pengingat bagi kaum muslimin. Kami dahulu selalu mendengar kisah Isyaf dan juga Naila. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah, maka Allah merubah mereka menjadi dua buah batu. Jelas Abu Bakar Zakaria dalam buku yang diterjemahkan oleh Abu Umama Arif Hidayatullah yang berjudul Sang Pionir Kesirikan menjelaskan Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga menurut Ibnu Ishaq, seorang sejarawan muslim pertama, ia menjelaskan orang-orang musyrik menjadikan Isyaf dan juga Naila sebagai sesembahan di dekat sumur Zamzam. Mereka menyembelih kurban di sisi keduanya. Dahulunya Isyaf dan Naila adalah seorang lelaki dan perempuan dari suku Jurhum. Kemudian Isyaf menjinai Naila di dalam Ka'bah. Lantas Allah merubah mereka berdua menjadi sebuah batu. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, dua patung tersebut sempat diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Kemudian patung berhala yang sebelumnya berada di Mekah tersebut dihancurkan oleh Nabi Muhammad dengan sebuah tongkat. Masya Allah, itulah kisah tentang Isyaf dan juga Naila, sepasang kekasih yang dikutuk oleh Allah menjadi sebuah patung. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa haram hukumnya untuk menikahi wanita pezina kecuali ketika dia sudah benar-benar bertaubat. Karena sesungguhnya laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Dan laki-laki yang tidak baik hanya untuk perempuan yang tidak baik, begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 3 yang artinya,
laki-laki pezina tidak boleh menikah melainkan hanya dengan perempuan pezina, dan perempuan pezina dan musyrik tidak boleh menikah melainkan hanya dengan laki-laki pezina dan musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Maka tak heran jika Rasulullah SAW juga melarang sahabatnya yang begitu baik untuk menikah dengan seorang pezina. Wanita tersebut bernama Anuk. Walaupun dia sangat cantik dan menarik untuk dilihat, namun haram hukumnya untuk kita menikahi wanita pezina tersebut. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.